Ya pemirsa, hari ini terjadi kemacetan total di jalan menuju ke titik 0 IKN, di mana rombongan PGRI yang berjumlah 15 bus dengan 500 orang ini sedang melakukan kunjungan, ditambah lagi beberapa kelompok masyarakat yang juga rombongan dari Kabupaten Pasir juga berdatangan di tempat yang sama pada hari ini, sehingga terlihat di sini terjadi kemacetan total. Nampak pekerja yang sedang melakukan upaya-upaya untuk melancarkan hilir mudik, baik itu truk pekerja maupun bis-bis pengunjung. Kita saksikan bersama-sama. Saya Amir Khan dari APKS BGR TV melaporkan.